Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Al-Hadi Asyara yang ke-11, sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Qat'u ruknin, memutuskan rukun. Min arkanihal fi'liyati li ajri sunnatin, daripada rukun-rukunnya yang rukun fi'li karena sunat. Jadi dia putuskan rukun karena pengen melakukan yang sunat, itu bisa batal. Contoh kaman koma, seperti orang berdiri minas sujud di sani, daripada sujud yang kedua. Dari sujud yang kedua ya, dia langsung diri, harusnya kan tasyahud awal. Dia diri, emang kenapa diri? Nasian, karena lupa. Ya, hal keadaannya lupa. Lupa apa? Lit tasyahudil awali. Lupa tasyahud awal. Dia bangun aja. Summa adalahu. Nah, udah bangun kan, berarti kan dia sudah berada dalam posisi rukun, rukun berdiri. Summa ada, ini yang membuat batal. Kemudian dia kembali lahu, kepadanya, kepada duduk. Duduk itu kan hukumnya sunnah. Ya. Tasyahud awal itu duduk hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Dia udah berada di rukun, udah berada yang wajib, dia kembali kepada yang sunnah. Nah, ini bisa batal. Nanti kita lihat. Ba'da usulihi, setelah sampainya kepada berdiri. Lihadin, bagi batasan yujzi'u yang memadai. Fil qiyami, pada berdiri. Aliman, hal, ya, lagi mengetahui. Tahu tahrim dzalikal audi, akan keharaman kembalinya itu. Dia tahu kalau kembali itu haram, dikerjain juga karena malu kali. Gitu. Amidan, lagi sengaja. Sengaja fata betul sholat, maka sholatnya batal. Widzalika, dengan sebab demikian itu, apa? Ya, ya, dia tinggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunat. Liziadatihi ku'udan, karena apa? Karena menambahkannya duduk. Ya, bila uzrin, tanpa uzur. Karena kembali, liziadati, karena menambahkannya akan duduk dengan tanpa uzur. Wahwa mughayyirun li hayati sholati, itu adalah merubah bagi bentuk sholat. Jadi enggak boleh begitu ya. Wah, bisa batal. Bi khilafi qat'il qauli, lain halnya memutuskan rukun qauli. Li sunnatin, seperti sunat. Kafatihatin, kal fatihati, seperti baca fatihah. Lita'auzi, untuk baca a'udzubillah, awil ibtita atau ibtita, fa'innahu ghairu muharramin, itu tidak diharamkan. Bal huwa makruun, bahkan hukumnya makruh. Bagaimana? Umpama dia ya langsung aja bacanya, baca fatihah, bismillah, tadi belum a'udzu. Dia balik lagi baca a'udzu. Boleh apa kagak? Boleh, tapi makruh. Makruh. Tidak disunatkan. Kalau enggak disunatkan berarti apa? Bertentangan dengan sunnah. Bertentangan dengan sunnah adalah makruh. Ya. Langsung aja kelupaan dah. Umpama gitu. Dia lupa baca ya doa iftitah, atau lupa a'udzubillah, langsung aja bismillah, jangan balik lagi, makruh. Ya,
Jadi bertentangan dengan sunnah adalah makruh, sama dengan sholat idul adha, idul fitri. Harus kan ada takbir 7 kali tuh, kelupaan. Atau sabakul, ya sabakul kalam, langsung aja dia baca fatihah bismillah. Itu tidak disunahkan untuk balik lagi. Kalau balik lagi makruh. Gitu. Amma law ada nasiyan la annahu bi salatin, adapun jika kalau dia kembali hal keadaan lupa bahwasanya dalam salat au nasiyan atau lupa urma taudi akan haram kembalinya, fala tabtulu salatu, maka tidak batal salatnya. Kenapa? Li rabil qalami anhu, karena terangkat kolam darinya. Kalau dia lupa enggak apa-apa, kalau lupa jadi dia udah berdiri, dia duduk lagi, kelupaan, ada kelupaan, lupa, dimaaf. Naam ya yalzamul qiyamu, wajib berdiri, fauran segera, inda tazakuri, ketika ingat. Ketika ingat, wajib berdiri. Wayas judu, dan dia sujud, lisahwi, untuk sahwi. Ingat, aduh salah, diri lagi lah. Aduh kelupaan, jadi duduk lagi. Jadi mundar mandir sembahyang itu. Nggak apa-apa. Nanti sujud sahwi. Li ibtali ta'ammu di zalika. Iya. Dia sujud karena sahwi, ya untuk membatalkan sengaja demikian itu. Wa kadza law ada ja'ilan, dan seperti ini pula jika kalau dia kembali dalam keadaan tidak tahu tahrim zalika akan keharaman itu, fala tabtulu salatu, maka tidak batal salatnya, fil ashahi, pada kaul yang lebih sahih. Wa in kana mukhalitan lil ulama, sekalipun dia itu orang yang bercampur kepada ulama. Iya, sekalipun dia itu bercampur sama ulama, bertetangga sama ulama sekalipun, dimaaf. Kenapa dimaaf? Li anna hadza, karena bahwasan ini mimma yakhfa 'alal awami, termasuk sesuatu yang tersembunyi atas orang awam. Termasuk sulit nih masalah. Wa yalzamul qiyamu, wajib berdiri, fauran dengan segera, inda ta'alumi, ketika mengetahuinya. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sujud karena lupa sujud. Kenapa? Li annahu zada julusan, karena bahwasanya dia telah menambahkan duduk. Fi ghairi maudihi, pada bukan tempatnya. Wa amma law ada ila tasahudil awali, adapun jikalau dia kembali kepada tasahud yang pertama, qoblal intisabi, sebelum tegak berdiri, fala yadru, maka tidak kenapa. Kalau belum tegak sih enggak apa-apa. Setengah iya. Turun lagi dah. Enggak apa-apa. Kenapa? Li annahu lam yatalabbas bi fardin, karena dia itu belum bersepakai dengan yang fardu, dia belum melakukan yang fardu. Bal bahkan yusanu, disunatkan audhu kembalinya, li tasahudi, untuk tasahud. Wa yasjudu li sahwi, dan dia sujud sahwi. In kana sara, dia sujud sahwi. Kalau kenapa? Jika jadi ia ilal qiyami, kepada berdiri, akroba, lebih dekat minhu, darinya, dari berdiri ilal qu'udi, daripada orang itu kepada duduk. Ya, dari yang dia lupa tuh kepada, dari dia ingat kepada duduk. Ya, ya, jadi dia sujud untuk sahwi jika dia itu kepada berdiri lebih dekat, ya, darinya kepada duduk. Berarti walaupun udah diri dekat kepada berdiri, tetap turun untuk tasyahud awal. Ya, walaupun lebih dekat kepada berdiri, tetap turun untuk tasyahud. Cuma bedanya, kalau dia dekat kepada berdiri, maka dia sujud sahwi. Kalau enggak dekat daripada berdiri, enggak. Mm-mm.
Kenapa? Li'anna ma fa'alahu mubtilun ma'at ta'amudihi. Karena bahwa melakukannya itu dapat membatalkan serta sengajanya. Ya. Wa ilmi tahrimihi. Ya. Dan mengetahui haramnya. Bi khilafi ma idza kana ilal qaudi aqrab. Lain halnya apabila adalah ia tu orang kepada duduk lebih dekat. Ya. Au ilaihi ma atau kepada keduanya ala sawa atau sama? Ya, sama. Fala yasjudu li adami butlani ta'amudi likilati ma fa'ala hina izin. Maka tidak ya. Sujud, maka tidak sujud ia ya. Karena apa? Karena tidak batal sengajanya karena sedikit apa yang dilakukan akan dia ketika itu. Ini masalah halus banget ini. Ya. Ibu, bapak paham ya? Ya. Ini biasanya yang lupa begini sembahyang sendiri sama jadi imam. Kalau makmum sih ngikut aja. Ya. Gitu ya. Jadi ada penafsilan nih, ya. Paham ya, Pak? Saya ulangin. Kalau umpama nih ya, dia aturan sujud tasyahud awal dia enggak tasyahud awal, dia berdiri. Ya. Kalau dia berdiri, dia duduk lagi. Nah, kalau dia tahu dat itu haram, ya, dia sengaja, ya itu bisa batal. Maka kalau keadaannya seperti itu, kelupaan, ya dia berdiri lalu dia duduk, dia tahu ini haram, diri lagi. Tapi kalau umpama di tengah, ya mau dia berdiri, dia ingat ini bukan diri tapi duduk tasyahud awal, dia ingat. Nah, kalau dia itu lebih dekat kepada diri, maka nanti sujud sa'wi. Tapi tetap dia turun untuk tasyahud awal. Kalau dia itu lebih dekat kepada duduk atau sama, maka tetap dia kembali kepada duduk tapi kaget sujud sa'wi. Begitu tafsirnya. Iya. 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 Ini masalah halus banget ini. Iya. Halus banget ini. Makanya dimaaf tadi. Orang awam enggak tahu dimaaf. Iya. Iya, tahu. Ini ustadznya bingung nih. Ya kemana nih? Gimana nih? Iya. Makanya orang kalau jadi imam itu bukan hanya yang pandai baca Qur'annya, bukan. Fikihnya yang paling pokok. Fikihnya. Ya, walaupun dia apalnya cuma Fatihah doang, tetap di nomor satu. Fikih. Dia yang diutamakan. Walaupun bukan ahli fikih, dia cuma Quran aja, dia hafal tuh Quran, tetap kalah dia. Yang diutamakan ahli fikih. Yang baca Quran ahli fikihnya tetap diperhatiin juga, tapi tidak, ya enggak disyaratin seperti orang yang baca Qurannya hebat, bacanya enggak. Yang penting tajwidnya benar lah. Wa mislu tasahudil awali al kunut, seperti tasahud yang pertama adalah kunut. Walau nasiya kunutan, jikalau dia lupa akan kunut, dia lupa kunut. Fatazakarahu fil fis sujudi, lalu dia ingat kunut pada waktu sujud, lagi sujud ingat tadi belum kunut. Fa in ada ba'da talabusihi, maka jika dia kembali ke kunut setelah dia bersepakainya, setelah dia melakukannya bi fardin dengan fardu sujud, sujud kan fardu, amidan halakan sengaja, aliman lagi mengetahui, batalat salatu, batal salatnya.
Wa in ada, dan jika dia kembali qabla tamami sujudihi, sebelum sempurna sujudnya. Dia kembali sebelum sempurna sujudnya. Sebelum sempurna sujudnya dia kembali. Ya. Sebelum sempurna sujudnya. Ini sama yang tadi pembahasan ini. Bi'an lam yakmul wad'ul a'dha'i sab'ati bisyurutya, dengan bahwa ukulan belum sempurna, dengan bahwa belum sempurna meletakkan anggota sujud yang tujuh dengan syarat-syaratnya. Fala tabtul, maka tidak batal. Kenapa? Li adami talabusihi bi fardin. Karena ya tidak bersepakainya, ya, belum melakukannya dengan yang perdu. Bal bahkan yusanu disunatkan al audu kembali. Wa sajad di sahwi, dan dia sujud untuk sahwi. In balago, jika telah sampai huwiyuhu, jika telah sampai, ya, jika telah sampai oleh turunnya haddar ruku'i, kepada batasan ruku, ya, dia sujud sahwi, ya, li'annahu, karena bahwasanya dia yughayyiru nazma, dia telah merubah akan bentuk, ya, salat. Aina izin ketika itu li ziyadatihi, karena bertambahnya ruku'an akan ruku'. Bi khilafi, lain halnya ma idza lam yablughu, apabila, ya, lain halnya sesuatu apabila dia belum sampai akan dia kepada batasan ruku', fala yasjudu, maka dia tidak sujud. Jadi sama yang tadi masalahnya. Paham ya? Jadi kalau kita umpama lagi sujud, sujudnya, ingat tadi belum kunut. Kalau dia kembali kunut, dia sengaja, ya, tahu haramnya, maka hukumnya batal. Tapi kalau umpama dia di tengah atau dia belum sempurna sujudnya, baru taruh ini doang nih, kaki doang baru taruh, belum pala belum ditaruh, maka yang seperti ini sunnah kembali. Sunnah kembali kunut. Ya. Ya, sunnah kembali. Tapi yang seperti ini, ya, dia sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah lebih banyak kepada sujud. Ya, batasan dia lebih, dia apa namanya, lebih banyak ke bawahnya itu, ya. Ya, lebih banyak apa namanya, batasan ruku, ya, lebih dia di bawah ruku, ya. Kalau dia di bawah ruku, di bawah batasan ruku, ya, dia sunnah sujud sahwi. Kalau dia lebih di atas, ya, belum sampai batasan ruku, enggak sunnah. Baru begini doang, baru mau doang, ya, belum turun, belum baru, itu enggak sunnah sujud sahwi. Kebalikan sama yang tadi itu. Kebalikan sama tasyahud awal. Hah? Iya. Ya, kebalikan sama tadi tasyahud awal. Asani kedua, ke-12 asani asyara. Al-baqa'u kekal air istimraru, senantiasa fi ruknin, dalam satu rukun. Iza tayakona, apabila dia yakin, tarka ma qablahu, meninggalkan apa yang sebelumnya, au syakka fi, atau ragu padanya. Ya, ini bisa batal senantiasa pada ruku. Ya. Ai ma qablahu, artinya apa yang sebelumnya, hal fa'ala aula, apakah dia telah melakukan atau tidak. Iza ta'ala, apabila kekal ai baqau kekal urufan, secara uruf. Wa huwa, dan dia itu bi qadri aqali tumaninati, dengan sekadar paling sedikit tumaninah. Subhanallah, paling dikit 4. Bal yalzamuhul audu, bahkan wajib dia kembali fauran, segera ila fi'li ma, kepada melakukan sesuatu ay ruknin, rukun, tayakona, yang dia yakin, tarkahu, meninggalkannya, au syakka fi, atau dia ragu, illa kecuali in kana ma'muman, kalau dia makmum, ya ma ikutin ma imam. Lam yanwil mufarakata, ya, dia tidak niat akan mufarakah, fayati biruk ataini, maka ia datang, ya,
dengan dua rakaat. Ini anak ini bukan dua rakaat ya. Fayati bi rakaatin nih. Ya. Bukan rakaatain ini. Ini di bawah ada catatan. Ada catatannya di bawah bi rakaatin. Maka ia datang dengan satu rakaat ba'da salami imami setelah salam imamnya. Ya. Wala ya juzu lahul audu, tidak boleh baginya kembali. Kenapa? Li ujubi mutaba'atihi lil imami, karena wajib ngikutin imam. Naam iya in kana al matruku, jika adalah yang ditinggal, aul masykuku atau yang diragukan, sajadatan sujud. Au tumaknina tahu atau tumakninanya. Min rakaatil akhirati, dari rakaat yang akhir. Wa huwal imam, dan dia itu jadi imam. Fitasyaudin, dalam tasyaud. Fa innahu, maka sesungguhnya yajib wajib alaihil audu, kembali ila izin ketika itu ila sujudi, kepada sujud. Kenapa? Lepuksil mukhalafati, karena tampak jelas berbedanya, Kak, ya. Tampak jelas berbedanya sama imam. Kama nakalahu Ahmadu al-Mihiyu anil mudabiri, wallahu a'lam.